dunia lah, orang banyak duit. Saya juga ikut makan. Boleh saya makan? Eh, orang India harus entah gitu. Yang kenyang ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Itu minumnya dekat situ, Aqua. Ya, ada ini. Sudah gratis ya. Ditemuin di susah saya makan. Saya barusan nguping ya pembicaraan ibu-ibu setelah selesai makan gratis. Katanya salah satunya gini. 24 tahun saya rumah tangga baru ini katanya ada tetangga ngasih makan gratis. Dan mereka saling mendoakan saya ya. Saya nggak dengar. Di balik pohon pisang saya mendengar ya. Di balik kebun supaya rezeki saya lancar sekeluarga kata alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin. Jadi memberikan makan gratis ya ta'amul miskin ini memang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan rupanya salah satu hikmahnya bisa mempererat ini ya kohesi sosial ya. Apa kohesi? Mempererat hubungan-hubungan di masyarakat ya lewat makan itu ya. Dan juga kita mendapatkan doa terutama ya donatur ya yang masak, yang menyiapkan, yang ya segala yang linkage ya yang terkait dengan kegiatan memberi makan ini semuanya didoakan ya menjadi apa insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka semua bisa terhindar ya dari bahaya neraka Sakor dan juga bahaya neraka Jahim yang isinya orang-orang yang tidak salah satunya karena mereka tidak memberi bisa tidak memberikan makan orang lain ya kecuali makan diri sendiri sepanjang hayat. Semoga ini menjadi satu hikmah ya meskipun pesantren Julali yang saya pimpin itu hanya mampu memberikan makan 3 kali ya Jumat, Sabtu dan Ahad ya 3 hari. Insya Allah kalau nanti sudah lambat laun Allah memberikan keluangan dan mengizinkan kita bisa memberikan makan tiap hari tentu kita bisa melakukan itu sesuai dengan kehendak-kehendak ilahi ya. Dan terima kasih ya kepada para donatur ya dan tentu ya semoga apa yang Bapak Ibu sumbangkan sedikit banyaknya kami sekeluarga bisa hanya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas pahala Bapak Ibu Saudara dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saksikan ya cuplikan sedikit snapshot atau kegiatan sejenak makan gratis di kampung Inggris hari Sabtu berarti hari kelima ya. Minggu yang lalu 3 hari sekarang hari kelima hari Sabtu. Besok insya Allah hari ke-6. Selamat menyaksikan. Pak, nambah, Pak. Yang kenyang ya. Jengkol tuh. Adek. Dagingnya enggak pakai tulang tuh. Semur. Jengkol. Yang kenyang, Pak. Iya, Pak. Kan tinggal di RT berapa, Ibu? Ini apa namanya? RT 8. RT Nicang, kontrakan RT Nicang. Oh, RT 2 baru. Iya, Pak, udah 4 bulan sini. Oh, masih apa? Berapa orang? 5. Oh, 5. Alhamdulillah. Anak 3. Oh. Orang tua 2. Sehat-sehat semua ya. Iya. Alhamdulillah. Amin. Makasih, Pak. Yang kenyang ya. Iya, iya. Ini makan. Ada yang enggak? Iya, Mama. Makan gratis Al-Insan 9 makan gratis kampung Inggris. Kenapa Al-Insan? Nah ini dasarnya surat Al-Insan ya. Di juz 29 innamanut imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa syukra. Kami memberi makan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah
Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Terus ayat sebelumnya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang hari itu orang-orang permuka masam penuh dengan kesulitan. Ini yang mengelola adalah ormas independen Syarikat Wira Usaha Islam Berpadu Gerakan Dakwah dan Ekonomi Syariah, pelaksananya pesantren Majelis Ulama dan Majelis Taklim Al-Mabrur. Itu di Kejawa sedang makan ya, kan gratis kampung Inggris. Kenapa? Nambah neng. Apa sih menunya hari ini? Semur, daging tanpa tulang, jengkol. Ini saya rapi ini. Oh, lode. Ini. Oh, nasi. Telur dicabein. Tempe. Ya, menu sederhana ya. Hari ke berapa ini? Hari kelima ya. Makan gratis di kampung Inggris. Nambah apa? Enak kali. Enak. Dan gratis kampung Inggris. Meja ya namanya. Kasih meja. Kelas 1. Namo? Kelas 3. Namo siapa sih? Namo siapa? Syakir. Syakir pakai apa kamu makan? Enggak pakai sayur. Baru pertama kamu ya makan di ini ya? Makan gratis di sini ya? Besok lagi ya.